Kekuatanku bertambah. Apa yang terjadi? Aku tahu. Untuk bisa menguasai sukma yang ada di dalam ragaku, aku harus mencari Kujang Prabu Siliwangi. Aku pasti bisa menemukannya dan menjadi penguasa jagat raya. Merah! Merah, kamu adalah abdi setia Wangsa. Aku berharap kau tidak seperti Wangsa berkhianat padaku. Mulai saat ini, kau akan mengikuti apa yang aku perintahkan. Baik, Paduka Raja. Bos. Coba kau tengok si Cicenayang itu. Berdiri itu sedang apa dia? Macam patung saja dia. Coba kau tengok. Berisik lu. Bawel. Aku cuma mau kasih tahu sama bos, sedang apa dia di situ, bos? Bisa gak sih lo gak ganggu gue? Kau tengok tuh, sedang apa dia? Dia sedang melaksanakan tugasnya. Tugas apa, bos? Mandiin kebo. Besok kita harus menyeberangi sungai itu. Saya merasakan ada keanehan di sana. Maaf ya. Kok Nyai bisa tahu ya? Kalau di sono itu tuh banyak hal aneh. Bukan aneh aja. Bahkan menyeramkan. Iya. Di tempat itu sangat menyeramkan dan aneh. Iya. Bahkan saya pernah menembak. Saya pernah menembak tuh siluman hewan buas. Tembak, dar! Nggak mati. Wajahnya sangat menyeramkan. Iya. Seperti apa ya? Nah, seperti ini, Nyai. Apa tuh? Tambah lagi, terus. Iya, Suruh cecurut ini diam. Kok bos di